Nah, kira-kira orang-orang pada tahu nggak ya, jagung dan juga wortel tergolong buah atau sayuran? Mari kita cek. Halo, Mbak, maaf ganggu makannya. Namanya siapa? Risma. Mbak Risma, jagung ini buah atau sayuran? Menurut saya kasih buah. Buah ya? Mbaknya namanya siapa? Kalau wortel ini buah atau sayuran? Buah ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau tadi jagung dan wortel, sekarang bagaimana dengan timun dan juga tomat? Buah atau sayuran? Let's check it out. Halo, selamat siang bapak-bapak, ibu. Mau tanya dong, kalau timun ini tergolong buah atau sayuran? Sayur. Sayur. Nah, kalau ibu, ini termasuk tomat buah atau sayuran? Buah. Buah. Oke, terima kasih. Dilanjut makannya. Halo, selamat siang. Mbak, mau tanya dong, wortel ini masuk buah atau sayuran? Sayur. Sayur. Masnya, kalau timun masuk buah atau sayuran? Sayur. Sayur. Oke, terima kasih. Masih banyak orang di masyarakat yang suka tertukar mana yang namanya buah, mana juga yang namanya sayuran. Nah, mungkin ini juga menjadi perdebatan Anda di antara teman-teman Anda. Jika didefinisikan berdasarkan teori, utamanya terletak pada bijinya. Menurut ahli botani, buah menjadi ovarium matang tanaman unggulan serta berisi benih dan umumnya terdapat bunga. Kalau sayuran lebih mengarah ke bagian tanaman yang dapat dimakan seperti akar atau daunnya. Pada umumnya, sayuran dimasak terlebih dahulu dan dimakan bersama makanan pokok dan lauk pauk. Namun ada sayuran tertentu yang memang mengandung biji dan ada juga buah yang mengandung sedikit biji. Selain itu, sebagian besar buah mengandung gula yang disebut fruktosa yang memberikan rasa manis. Sebaliknya, sayuran memiliki jumlah fruktosa yang sangat sedikit. Lalu apa saja yang masuk kategori buah dan sayuran? Mari kita mulai pelajaran biologi. Buah terdiri dari tiga tipe, buah tunggal, buah ganda, dan buah majemuk. Buah tunggal sendiri adalah buah yang terbentuk dari satu bunga, dari satu bakal buah, yang terdiri dari satu biji ataupun lebih. Dan dapat dibedakan dari bentuk-bentuk buah kering. Dari luarnya saja sudah keras dan seperti kulit kering, sedangkan dinding buahnya tebal seperti berdaging. Mentimun dan tomat ternyata termasuk di dalam buah. Selain mentimun dan tomat, buah yang tergolong buah tunggal adalah jambu monyet, mangga, rambutan, jeruk, apel, pepaya, durian, salak, jambu biji, dan lain-lain. Buah ganda adalah buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Masing-masing bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, tetapi akhirnya menjadi kumpulan buah yang nampak kayak satu buah. Contohnya, buah sirsak. Buah majemuk adalah buah terbentuk dari bunga majemuk. Buah ini berasal dari banyak bunga yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Contohnya adalah jagung, nanas, nangka, dan kluwi. Adapun jenis buah yang disebut sebagai sayuran antara lain paprika, kapri, labu, dan juga terong. Sayuran dibagi berdasarkan morfologi, yaitu sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran umbi, sayuran bunga, sayuran buah, dan biji. Sayuran batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Maksudnya buku adalah tempat menempelnya daun, contohnya rebung, asparagus, dan lain-lain. Sayuran akar biasanya terdapat di dalam tanah dan tidak beruas dan tidak berbuku. Contohnya adalah wortel, lobak, dan lain-lain. Sayuran umbi bagian tanaman yang membengkak karena penimbunan makanan. Contohnya adalah kentang, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Sedangkan sayuran daun adalah bagian dari tumbuhan yang terdapat hanya pada bagian batang. Contohnya sawi putih, kubis, dan sawi. Dan terakhir adalah sayuran biji,
bagian dari buah setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Contohnya kacang polong, kacang merah, dan lain-lain. Sifat-sifat sayuran sendiri kalau dilihat dari daerah penanamannya, ada sayuran yang tumbuh di daerah dataran rendah, dataran sedang hingga ke dataran tinggi. Namun ada juga yang tumbuh bisa di dua daerah. Nah, sedangkan kalau dilihat dari usianya, ada sayuran bersifat tanaman semusim dan ada juga sayuran yang bersifat tanaman tahunan. Nah, kalau semusim itu biasanya bisa diambil 1-3 kali saja pada usia 3 minggu, 6 bulan ataupun lebih sedikit. Sedangkan tanaman tahunan itu umurnya bisa mencapai 3 tahun dan bisa beberapa kali panen. Nah, sekarang Anda pasti sudah bisa membedakan mana yang namanya sayuran dan mana yang namanya buah. Nah, pertanyaan saya, tomat, jagung, mentimun, dan wortel termasuk buah ataukah sayuran?